Seperti ini Mbak Vina, kita tidak bisa langsung mencari KPK-nya dengan kali silang seperti itu. Jadi 18, 24, 24 dan 36. 36. Kita buat tanggalnya. Berapa angka yang bisa membagi ketiganya bersama-sama? 6, Mbak. 6 sepertinya bisa. 18 dibagi 6, 3, yeah. 24 dibagi 6, 4, 4 dan di sini 6. Sudah? Sudah. Sudah. Maka ada lagi? Tapi nggak semuanya, Mbak. Boleh nggak? Nggak semuanya maksudnya? Nggak semua bilangan itu. Oh iya, boleh. Gitu. Karena ini 18, 24, dan 36. Tiga angka kita tidak semua bilangan. Oke. Yang itu bisa maka dibagi 3. Ini bisa dibagi dengan 3. Kita sampai ketemu 1, 1, 1 di bawahnya, Mbak Vina. Jadi 3 dibagi 3, 1. 4 tidak bisa dibagi 3, maka dia turun. 4. 6 bisa dibagi 3, 2. Yang tidak bisa dibagi turun ya, Mbak ya? Iya. Tadi yang bisa dibagi kita lingkari, yang bisa dibagi semuanya. Oke. Kemudian dari ini ada yang bisa dibagi 2, Mbak Vina. Bisa. Tapi tidak semuanya bisa dibagi 2, maka tidak kita lingkari. 1, 2, 1. Nah, kita cari sampai ketemu 1, 1, 1. Maka ini dibagi 2 lagi. 1, 2 dibagi 1, 1. Nah, ini sudah ketemu. Oh, jadi kita kalau 3 bilangan itu harus sampai 1, 1, 1 ya? Iya, betul. Maka FPB-nya adalah angka yang kita lingkari. 6, dan KPK-nya adalah semua pengalinya, Mbak Vina. Jadi 6 dikali 3 dikali 2 kali 2. Atau sama dengan 6 kali 3 kali 2 pangkat 4. Pangkat sama 2, dengan, Mbak. Oh iya, Mas. Maaf Mbak Vina, 2 pangkat 2. Iya. 6 kali 3, 18 dikali 4. 18 kali 4, 40 ditambah 32 sama dengan 72. Ini KPK-nya. Berarti kalau FPB hanya, angka yang dilingkari saja. Yang dilingkari tadi bisa membagi. Artinya dia membagi semua, semuanya ya, sama. Kalau KPK semuanya? Iya, semua pengalinya. Oke, ini untuk 3 angka atau lebih bisa. Okay. Berarti kalau 4 angka juga harus bisa, sampai 1, 1, iya, 1, sampai 1, ya? 1, 1. Ya, lagi Mbak. Misalkan 80, 90, 45. 80, 90, dan 45. Kita cari. Oke. Sama-sama bisa dibagi berapa ya Mbak Vina? Dibagi 5 sepertinya dibagi bisa 5, ya? Dibagi 5, iya. Dibagi 5, ini tinggal 16. Ini 18. Itu ini 9. Tinggal 9. Ini berarti kita lingkari. Oh iya, karena dia bisa membagi semua bilangan itu, iya. Ini dicatat itu, ada yang bisa dibagi 2 karena tidak ada yang membagi ketiga-tiganya sama besar. 16 dibagi 2 8. 9. 9 tidak bisa dibagi 2, maka turun dia turun. Lagi ya. Oke. Jadi ini bisa lagi dibagi 2. Ini 4 turun turun. Ini masih bisa dibagi 2. Masih dua bisa lagi dibagi 2. Kalau langsung bagi atau 4, iya, kita bisa langsung bagi 4 aja ya. Jadi ini tinggal 1 9 9. Kemudian yang ini kita kalikan dengan bagi dengan 9 ya. Iya. 1 1 1. Maka FPB-nya adalah FPB maaf FPB-nya adalah 5 dan KPK-nya adalah tadi, semua pembaginya 5 dikali 2 pangkat 2 dikali 4 kali 9 5 kali 2 pangkat 2 kali 4 kali 9 5 dikalikan 4 20, 20 dikali 9 kali 4 36. 720 gitu. Oke, sampai ketemu 1, 1, 1. Boleh dikasih contoh satu lagi Mbak? Oke, kita buat satu lagi contoh. Misalkan 3 angka ya? Iya, 3 angka. 36, 24, dan berapa ya? 32 misalkan. Oke, kita buat 6,
24 dan 32. Kita bagi 36, 24 dan 32. Ada yang bisa sama-sama membaginya? Bagi 4 seperti. Bagi 4. Bagi 4. Itu 9. 9. 6 ini 8. Karena 4 bisa membagi semuanya, kita lingkari. Ini bisa sama-sama membagi 3 untuk 9 dan 6. Jadi 3 2 ini tidak bisa 8. Ya, turun lagi. Oke. Ini 2 untuk 2 dan 8. 2 maka dia 3 1 4. Untuk 3 dia dibagi 3 1 1 4 dan untuk yang 4 dia dibagi dengan 4 1 1 1. Maka FPB-nya adalah yang dilingkari 4, jadi ya berarti 4. Ya. Dan KPK-nya adalah semuanya 4, ya, 4 3 pangkat 3. 2 atau kita mulai dari 2. 2 dikali 3 pangkat 2 dikali 4 pangkat 2. Oh iya, 4-nya pangkat 2. Jadi 3 pangkat 2 9 kali 2 18 dikali 16. Tadi kita punya rumus cepatnya untuk 18 dikali 16. Iya, gimana tuh, Mbak? 18 ditambah 6. 18 ditambah 6, 24. 8 kali 6. 48. 48. Maka hasilnya 2448. Benar-benar. Gitu. Oke. Jadi tadi KPK dan FPB sepertinya. Dan Oke, untuk KPK dan FPB sudah. Ya, kita mudah-mudahan lanjut, sudah. Iya, ya ini, kita ke materi berikutnya. Mudah-mudahan sudah selesai. Oke, kita.